بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata di antara dosa-dosa besar. Dosa, dia ada dosa besar, dia ada dosa kecil. Di antara dosa besar tu apa dia? An yal'ana ar-rajul walidayhi. Satu orang maki mak bapak dia. Tu besar dosa. Satu anak maki mak, maki bapak dia. Bila Nabi SAW kata lagu tu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kaifa yal'ana ar-rajul walidayhi? Macam mana boleh jadi satu anak maki mak, maki pak sendiri? Sahabat ni tak tergambar pada dia keadaan macam tu boleh jadi. Anak maki mak ni, sahabat tak tergambar benda tu boleh jadi. Hari ni jadi tak, tuan-tuan? Oh, jadi. Bila Nabi SAW beritahu, Nabi kata di antara dosa besar itu ialah apabila anak maki mak, maki bapak. Sahabat ni terkejut. Dia kata, macam mana boleh jadi macam tu? Anak maki mak, anak maki bapa, boleh jadi ke macam tu? Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Macam mana satu orang boleh maki mak, boleh maki bapa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yal'anu abar rajul fa yal'anu abahu wa yal'anu ummahu fayal'anu ummah. Nabi kata boleh jadi macam ni. Nabi kata satu orang pi maki bapak satu orang lain, kerana dia maki pak kawan tu, kawan tu maki pak dia. Satu orang pi maki mak kawan lain, kerana dia maki mak kawan tu, kawan tu maki mak dia. Maka dia dianggap macam maki pak dia, macam maki mak dia sendiri. Kerana dia maki bapak kawan tu, kawan tu maki bapak dia, macam dia maki bapak dia sendiri. Dia menjadi sebab kepada bapak dia kena maki dengan orang. Itu juga dianggap anak maki mak ataupun maki bapak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam budak-budak hari ni nakal, jahat, pergi buat kerja jahat. Orang kata apa? Orang kata anak siapa? Orang kata anak siapa? Eh, mereka kata pak duk pi masjid bagus yang anak jadi lagu tu. Pak dia kena. Pak dia kena. Pak dia tanggunglah. Akibat daripada perbuatan budak ni, pak tanggunglah. Eh, mereka kata pak dia hak mana satu ni? Mereka kata hak ni. Oh, yang tu masjid selalu tu. Eh, macam mana kata duk pi masjid semayang, duk mengaji kitab yang anak jadi lagu ni? Anak tu menjadi punca. Pak ni sudah kena cemuh dengan masyarakat. Dia seolah-olah mencemuh bapak dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Tufail radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu inda Ali ibn Abi Talib fa'atahu rajul faqala ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaik, qala faghadiba alaihi wa qala ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya shay'an yaktumuhu an-nas ghayra annahu qad haddathani bikalimatin arba. Qala faqala ma hunna ya amir al-mu'minin, qala qala Ali la'ana Allah man la'ana walida wa la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah wa la'ana Allah man awa muhdithan wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Tufail ataupun nama sebenar dia Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu. Dia sahabat yang mati last sekali di kalangan sahabat-sahabat Nabi, generasi sahabat, dialah orang yang pengabit yang bergelar sahabat last sekali mati dia ni. Siapa dia? Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu. Kata Abu Tufail, dia kata, kuntu inda Ali bin Abi Talib. Satu hari aku duduk-duduk dengan Sayyidina Ali. Ini zaman Nabi dah tak ada dah. Zaman Sayyidina Ali jadi khalifah. Aku duduk-duduk dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fa'atahu rajul. Mai satu laki-laki dekat Sayyidina Ali. Faqala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaik. Dia ni mai jumpa Sayyidina Ali, dia kata, ya Ali, dia kata, adakah apa-apa yang kami tak tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat engkau secara rahsia? Ali ni orang yang rapat dengan Nabi. Pasal apa kata dia rapat? Pasal satu, dia sahabat Nabi. Bukan takat tu, dia ni siapa? Dia sepupu Nabi. Bukan takat tu, dia ni siapa? Dia menantu Nabi. Ali ni siapa? Ali ni adalah orang yang bertanggungjawab menguruskan jenazah Nabi dan pengkebumian Nabi. Ali ni siapa? Ali ni orang yang turun dalam liang sambut jasad Nabi waktu nak dikebumikan. Melihatkan kepada servis yang telah dibuat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi masing-masing orang ingat mesti Nabi ada tinggal apa-apa benda yang lebih kepada Sayyidina Ali yang orang lain tak tahu. Pasal apa? Pasal dilihat kepada close dia dengan Nabi ni, rapat dia dengan Nabi ni. Maka mai laki-laki ni dia tanya Sayyidina Ali, dia kata, ada tak Nabi tinggal apa-apa rahsia dekat kamu yang Nabi tak beritahu kami? Qala, kata Abu Tufail, dia kata, faghadiba Ali, Nabi Ali bin Abi Talib ni jadi hot, jadi marah dia ni. Wa qala Ali, kata Sayyidina Ali, ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya shay'an yaktumuhu an-nas. Sayyidina Ali bin Abi Talib dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dan tidak mungkin sama sekali Nabi sembunyikan apa-apa ilmu daripada orang lain. Hampa jangan pernah teringat dalam hati hampa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada benda yang dia tidak sampaikan kepada umat dia. Hampa jangan ingat dalam hati hampa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada benda yang dia tak deliver kepada umat dia, yang dia simpan, yang dia bagi kepada orang tertentu, tidak beri kepada semua. Jangan ingat macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat dia apa dia? Tabligh. Tabligh maksud dia apa? Menyampaikan. Kalau benda tu benda yang Allah suruh Nabi habaq, tentu Nabi habaq. Tidak akan ada yang Nabi sorok tak habaq. Ali sudah marah. Kemudian kata dia, ghaira annahu qad haddatsani bi kalimatin arba. Cuma dia kata, aku tak tahu orang lain tahu ke tak tahu, tapi ada lagi empat perkara yang Nabi ada bagi tahu dekat aku. Aku tak tahu orang lain tahu ke tak.
Tapi ada lagi empat perkara yang Nabi bagi tahu dekat aku. Qala, kata Abu Tufail. Faqala, laki-laki ni kata, ma hunna ya amiral mu'minin. Apa dia empat benda yang Nabi bagi tahu dekat engkau yang engkau tak pasti kami tahu ke tak? Apa dia empat benda tu? Qala Ali, la'anallahu man la'ana walidah. Satu, Nabi bagi tahu, Allah laknat orang yang maki mak bapak dia. Ini aku tak tahu, hampa tahu ke tak? Tapi ini ada Nabi bagi tahu dekat aku, masa tu orang lain tak ada. Allah subhanahu wa ta'ala laknat orang yang maki mak ataupun maki bapak dia. La'anallahu man la'ana walidah. Satu. Yang kedua, wa la'anallahu man zabaha li ghairillah. Yang kedua, Allah laknat orang yang buat sembelih bukan kerana Allah. Dia buat sembelih ni kerana benda-benda syirik. Dulu banyak dalam masyarakat Melayu, dulu banyak, dulu cukup banyak. Anak demam tak mau nak baik, anak duk sakit daripada beranak sampai umur 5 tahun duk sakit tak mau nak baik, dia pasang niat. Dia pasang niat, dia kata kalau sekiranya baik, aku nak pergi sembelih ayam putih di tok keramat sekian-sekian. Tengok-tengok dengan kehendak Allah baik anak dia ni. Bila baik, dia kata ni, aku dah niat dah, dia kata. Aku dah niat dah, aku kena buat. Pi cari ayam putih, pi cari tok keramat manakah sembelih lumur darah pula di kubur tu. Sembelihan itu li ghairillah, bukan kerana Allah. Tapi kerana syirik dengan Allah. Allah laknat orang yang buat kerja macam ni. Itu dia kata Nabi beritahu dekat aku, Sayyidina Ali kata. Yang ketiga, wa la'anallahu man awa muhdithan. Yang ketiga, Nabi SAW beritahu dekat aku, Allah laknat orang yang buat sorok orang jahat. Satu orang sudah buat satu benda salah, satu sudah buat satu benda jahat. Dia sepatutnya ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan untuk dibicarakan. Dia ni tolong sorok orang salah ni. Perbuatan sorok orang salah ni, dia kata, awa muhdisan. Orang yang sorok orang jahat, Allah laknat orang macam ni. Maknanya apa? Kita tak boleh tolong dalam perkara jahat. Quran kata, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolonglah dalam perkara baik dan membawa kepada ketakwaan, tapi jangan tolong dalam perkara yang membawa dosa dan permusuhan. Orang buat salah, orang buat jahat dan sebagainya yang sepatutnya dihukum, dibicarakan dan dihukum, dia tolong sorok orang salah ni. Allah laknat orang yang buat kerja macam ni. Dan Sayyidina Ali kata yang keempat, Nabi SAW beritahu aku, wa la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah subhanahu wa ta'ala laknat orang yang tipu sempadan tanah. Beli tanah lot, empat orang, lima orang pakat-pakat beli tanah lot, masing-masing ada sempadan dia. Dia alih batu sempadan tu pasal nak pergi besar kawasan dia. Dia makan sempadan orang. Perbuatannya macam tu mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabit daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ini di antara kih-kih pengecualian yang dikecualikan mereka ini daripada dilaknat, bahkan mereka dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam bab laknat dan sebagainya ni, dia ada benda yang bukan sahaja mereka ini dilaknat, bahkan mereka ini dilaknat oleh Allah bersabit daripada nas yang sahih. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13 muka surat 188. Kita sambung bab maja'a fi ta'allumin nasab. Itu bab yang datang pada menyatakan hukum belajar tentang silsilah dan keturunan. Itu tajuk yang nak main pada malam ni. Dia kata fi ta'allumin nasab. Cerita tentang ilmu ni, ilmu salasilah keturunan ni. Orang putih buat dah di bawah www.geni.com.
Buat dah, dia ada family tree, dia ada foto boleh masuk, dia ada video kita buat jamuan keluarga dan sebagainya, boleh buat posting masuk, adik-beradik ada di mana pun boleh tahu. Bila masuk dalam tu, tentu baru jumpa, baru tahu, kata adik-beradik. Duk berkawan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai pergi universiti, sampai keluar kerja duk berkawan, rupa-rupanya adik-beradik. Masuk dalam ni, dalam salah silah Jenny ni, baru jumpa. Weh, hang dengan aku, kira pupu-pupu juga. Oh, dia kata, tak tahu. Bila cari balik, bila trace balik, jumpa salah silah keturunan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketahuilah, dia kata, saudaraku, adalah syarak kita suruh kita belajar. Dan suruh kita ambil tahu tentang salah silah masing-masing diri. Supaya tahu di antara seorang itu dengan karabahnya. Bila kita pergi cari, baru kita tahu adik-beradik kita duduk tang mana. Duk kata duk di Pulau Pinang, kata pun tengok-tengok adik-beradik di kubur panjang, berkenyah duk dah. Kita duk ingat ku, kita ni memang asal belah sana adik-beradik. Cari-cari-cari dia main daripada kubur panjang ni kita ni rupanya. Patutlah bercakap dia duk bunyi siam sikit-sikit. Rupanya ada darah belah tu. Oh, baru jumpa punca. Siapa bapa saudara yang sebapak, dia kata. Dan siapa pak saudara yang seibu? Dan siapa mak saudara seibu? Dan siapa adik-beradik satu moyang dan sebagainya? Jumpa. Bila kita cari, kita jumpa. Siapakah kerabat adik-beradik yang sebelah bapa ataupun sebelah ibu? Siapa yang jauh pada kerabat dan siapa yang dekat dengan dia? Baru tahu. Anak kita pergi mengaji di UIA. Mengaji pensyarah tu, duduk mengajar apakah gitu. Satu hari, baru jumpa cerita. Rupanya duduk mengajar tu mak menakan pupu dia. Dia pun tak tahu, kata hak tu mak menakan pupu dia, mak menakan pun tak tahu, kata ni anak menakan pupu dia, tak tahu. Sehinggalah satu hari pi jumpa pensyarah, nak tanya ni apa, saya tak apa faham benda ni. Dia pun terang-terang dia tanya. Dia kata, kamu asal mana? Abang kata, saya orang Alustak. Alustak tang mana? Saya derga. Oh, derga duk tang mana? Tanya balik. Mak hang, kita adik-beradik. Retas tu. Retas tu. Dengan kerana salah silah keturunan ni. Patut lagu nak PC. Oh, dia kata ni, balik jangan lupa kain salam kat mak dekat ayah. Lagu duk perputih. Itu di antara manfaat dia. Dia kata, di antara manfaat yang kena adik-beradik ni. Dan sebagainya. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah sekalian kamu daripada keturunan kamu dan salah silahnya. Nabi sebut direct. Nabi kata apa? Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Nabi kata, belajarlah tentang salah silah keturunan. Maksudnya apa? Picari adik-beradik keturunan kita ni, picari. Nabi kata, pasal apa? Pasal benda ni ada kebaikan dia. Barang siapa menghubungkan sekalian kamu dengan dia, akan rahim-rahim kamu. Maksud hubungkan kasih sayang balik. Bila tahu kata adik-beradik, kemas balik hubungan itu. Dia kata, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mal mansa'atun fil athar. Kerana dia kata bahawasanya berhubung rahim, kasih sayang itu membawa kepada berkasih-kasihan di dalam kaum kerabat. Bila tahu kata adik-beradik itu, dia kemas lagi. Lagi sebab kepada menjadi kaya harta, dia kata. Pasal apa? Bila tahu adik-beradik, kita tolong kuat lagi. Sedekah ni Nabi kata apa? Bukan mengurangkan, tetapi menambah. Kita bagi sekupang, Allah tambah balik kat kita RM1. Kita bagi RM10, Allah tambah balik kat kita RM100. Allah dia tahu jalan nak bagi mai balik ke mana rezeki itu. Maka bila kita tahu kata adik-beradik, kita tolong dia lebih lagi. Kita tolong lebih lagi, Allah bagi lebih lagi rezeki dekat kita. Dan lagi dia kata, membawa kepada panjang pada umur, dia kata. Ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, dia kata. Masalah belajar salah silah yang jadi berhubung rahim itu sepatut benar
diberati. Dia kata sepatutnya benda ni kita kena ambil berat. Adik-beradik yang tuan, kadang-kadang bergaduh ni, budak-budak ni bergaduh, bertumbuk, patah tangan, patah apa, baru tahu kata adik-beradik yang dia bertumbuk tu adik-beradik. Pasal apa? Pasal tak ambil tahu. Inilah yang Nabi SAW kata apa? Nabi kata bab ni kena ambil berat. Dia kata, dan sepatut benar diberati. Istimewa pula syarak kita telah memecut dan menggalakkan belajar tentang hal nasab keturunan ini. Kerana beberapa faedah yang kembali kepada orang yang tahu akan salah silah itu. Tentu pernah dengar cerita menikah adik-beradik. Pasal apa? Pasal tak tahu nasab keturunan. Dulu duduk berjiran dalam satu taman, duduk sebelah-sebelah rumah. Yang hamba Allah ni dapat anak, dia bagi dekat jiran sebelah menyusu anak dia. Jiran sebelah ni isteri dia tak kerja, kebetulan dapat anak kecil sama-sama. Hak dia ni isteri kerja, pergi tinggal rumah kau ni. Sekali dengan dia kata ni, hang bagi susu sekali ke anak aku lah. Anak dia ni dengan anak perempuan tu sudah jadi adik-beradik sesusu. Tu masa duk kerja di Jitra. Lepas tu dia tukar pi mentakap Pahang. Hamba Allah ni duk ada di Jitra lagi. Kemudian dia ni anak besar, dia nupu anak besar. Dua-dua ni jumpa di Universiti Melaya. Dengan lagu Hindustan, duk bercinta lari, naik bukit, terguling, jatuh dan sebagainya. Apa semua, duk bercinta, akhirnya nak menikah. Nak menikah. Menikah, akhirnya menikah apa. Kemudian baru tahu. Baru tahu jumpa balik, dia jadi gambar Hindustan. Jadi meritum rumah macam tu. Dan ni kata kusneh anak kita, anak adik-beradik sesusu. Ni akad nikah dah jalan dah, dah apa. Tuan-tuan, benda boleh jadi. Benda boleh jadi sampai macam tu sekali. Balik kepada cerita hamba Allah Sa'i mula daripada Marwah tadi ni. Kan? Ha? Dia haji dia tak tamam. Pasal apa? Pasal sa'i ni rukun. Dalam haji pun sa'i ni rukun, dan umrah pun sa'i ni rukun. Bila rukun dia tak sah, haji dia tak tamam. Dia pergi bilik berkat dengan bini dia tu pun sangkut, kemudian dia balik, mai dia balik dalam keadaan ihram, apa semua, dia pergi akad nikah anak kahwin pula lah. Dia balik pergi akad nikah anak perempuan dia kahwin, dia jadi wali, dia akad nikah bagi menikah apa semua. Dia satu orang yang muhrim di dalam ihram bagi menikah anak. Bila benda ni kemudiannya sampai ke pihak ni apa semua, kena mufarakah pula nikah ni, hak dia pergi akad ni. Tuan-tuan, berpunca daripada kecil ni benda aja, dia merawit pi sampai jadi satu benda besar yang melibat hukum hakam dan keturunan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan dengan pandai salah silah itu menjadikan kita berkasih-kasih ataupun tahu akan ini kerabat dekat dan ini kerabat jauh. Maka apabila tahu ini kerabat dekat, maka kasih pun semakin mau jadi kuat. Dia tahu kata adik-beradik, dia kena lagi kuat. Maka tiap-tiap kali tahu yang jauh itu, maulah kurang kasih daripada yang dekat. Demikianlah seseorang itu dengan orang yang bukan berkerabat. Dia jadi macam tu. Dia lagi, kalau mana tahu adik-beradik dekat lagi nak dekat. Kalau kata ni adik-beradik tapi jauh, maka dikemediankan. Jaga hak dekat dulu daripada hak jauh. Maka kasihnya lain daripada kasih berkerabat. Inilah hal kemahuan cara akal dan cara adat kita. Walaupun banyak juga kasih antara seorang dengan seorang itu yang bukan berkerabat. Dia kata ada juga kes-kes yang terpencil. Dia rapat dengan orang bukan adik-beradik itu, lebih lagi daripada dia rapat dengan adik-beradik. Dia sakit demam emergency apa ke, dia tak teringat adik-beradik, dia telefon kawan dulu suruh main. Ada kes-kes macam ni ada jadi. Tapi kes yang macam ni, tetapi apabila putus dan berjauhan, selalunya sebagai putus arang sahaja. Tapi kalau hak buka adik-beradik ni, masa duduk dekat, kawan kamcing. Tapi bila berpisah jauh, benda tu habis gitu saja. Tapi adik-beradik, macam mana pun talian adik-beradik tu tetap duduk ada. Itu beza dia. Baik, tajuk baru, bab fi da'watil akhi li akhihi bi zahril ghaib. Itu bab yang datang pada menyatakan doa seorang saudara kepada saudara di belakang mata. Ni pula tajuk baru. Doa, dia kata kalau doa berdepan bagus, tapi kalau doa di belakang lebih bagus. Kita depan-depan kita doa kan, Arab dia biasa kalau jumpa dia kata Allah yubarik fi, tu depan-depan, Allah berkati hang.
Bila jumpa ya barakallahu fiik, Allah berkati hang. Barakallahu fiik wa baraka alaik, depan. Itu baik. Tapi kalau di belakang kita duduk di rumah seorang-seorang, bangkit pukul 4 pagi sembahyang tahajud. Lepas tahajud tu doa, dalam doa tu kita teringat kawan kita. Kita minta ya Allah, bagilah sahabat aku sekian-sekian ni, bagi kesihatan dekat dia. Itu lebih baik. Pasal apa? Pasal itu lebih ikhlas. Itu lebih ikhlas lagi. Bila depan-depan ni boleh jadi ikhlas, boleh jadi macam-macam. Tapi bila belakang ni teringat, itu lagi ikhlas. Maka tajuk pada malam ni, dia kata doa di belakang orang tu, itu lebih baik. Ketahuilah saudaraku, adalah satu daripada tabiat orang mukmin itu, ialah suka dia akan saudaranya berkebajikan. Itu tabiat orang yang beriman. Orang beriman dia suka kepada kawan sama agama dengan dia juga dapat kebaikan. Itu dia beriman. Dia suka orang tu senang, dia suka orang tu jadi kaya, dia suka orang tu jadi pandai, dia suka orang, dia suka kebaikan kepada kawan dia. Itu makna dia ada iman. Kalau dia meluat, dia tengok kawan tu kaya, dia sakit hati. Dia tengok kawan tu ada ilmu lebih, dia berasa iri hati. Itu tak cantik. Itu iman dia bermasalah. Kalau betul dia ada iman, dia senang hati tengok saudara seagama jadi bagus. Dia kata. Baik. Dan aman dan senang sentosa kepada saudaranya. Dan cukup sejahtera dunia akhirat. Cukup sehat. Sebagaimana engkau sukakan diri engkau bersifat yang demikian itu. Kan Nabi kata apa? Dha' yadaka ala sadrik, fama ahbabtahu li nafsik, fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata ambil tangan hang tak atas dada. Tanya diri hang, hang suka apa? Apa yang hang suka tu, sukalah kepada saudara hang. Kita suka apa? Kita suka Tuhan bagi kita sihat. Kita harap kawan kita pun sihat. Kita tak suka apa? Kita tak suka kalau sekiranya kita sakit. Kita juga kena ada ingat kalau kawan kita sakit, kita duka cita. Ada perasaan macam tu, itu orang bagus. Nabi SAW dia bagi macam tu punya petua. Tak ada hang tanya. Tanya sendiri, hang suka apa? Apa yang hang suka dekat diri hang, sukalah benda tu ada dekat orang lain. Maknanya hati hang cantik. Dan sekalian yang tersebut itu semuanya di dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Siapa yang suka Allah kurniakan, dapatlah ia. Tuhan mau siapa sihat, Tuhan bagi sihat dekat dia. Atas Tuhan semua benda ni. Siapa Tuhan nak bagi jadi rezeki murah, maka murahlah rezeki dia. Atas Tuhan yang nak menentukan benda ni. Apabila suka engkau akan sekalian yang tersebut itu, mintalah bagimu pada Tuhan. Dan juga tolong minta bagi saudaramu. Hak kita suka apa, kita minta kat Tuhan. Tuhan bagi kat kita, sekali dengan minta bagi dekat kawan kita yang kita sayang tadi ni. Maka Tuhan itu memberi dan mustajabkan apa minta hambanya. Tuhan dia duduk tunggu kita minta aja. Anytime pun dia boleh bagi. Kita tuan-tuan, kalau kita ada satu kawan yang kita suka, saja-saja tuan-tuan, buang 5 dik sekupang, satu SMS pergi kat dia, satu SMS hantar kat dia, assalamualaikum, saya doakan supaya tuan sentiasa sihat. Cantik. Kita ni tak tahu pelik kita ni. Doa tu pun korang, dia buat baik kat kita nak hantar SMS terima kasih pun tak. Ni kita ni, dia tak tahu jadi macam mana tu. Dia jadi tak bersyukur, dia jadi tak tahu terima kasih, dia jadi macam tu. Satu orang buat baik dekat kita, satu SMS nak balas 5 dik punya harga SMS terima kasih, kita tak buat. Saja-saja nak buat lagi tak buat lah. Kawan tu buat baik pun kita tak bagi SMS terima kasih, saja-saja nak pergi hantar, tak lah, kita tak buat. Pasal apa? Pasal kita macam tu. Pelik kita ni. Islam dia ajak macam lain. Islam suruh ajak macam ini. Kita ni jadikan diri kita tu ringan dalam nak berterima kasih, ringan dalam nak bersyukur, ringan dalam nak mendoakan kawan kita. Islam suruh macam tu. Ni dia duk beritahu. Banyak kelakuan orang Arab, dia kata, apabila berjumpa seseorang dengan seseorang, mendoakan saudaranya yang dihadapannya itu dengan macam-macam kebajikan dan kebaikan. Macam kita kata tadi, Allah yubarik fik ni duduk di mulut orang Arab ni. Kalau dia pergi hospital, dia pergi hospital tengok orang sakit, dia nak balik, dia kata apa? Tahur insyaAllah, dia kata. Tahur insyaAllah, maksudnya apa? Sihat insyaAllah. Tahur tu maksudnya suci. Tapi maksud dalam konteks yang Arab guna ni, tahur insyaAllah maksudnya sihat, apa semua insyaAllah. Lepas tu dia keluar ni.
Dia macam tu, dia mulut dia ni sentiasa mendoakan kepada orang. Maka yang demikian itu tabiat yang bagus dan terpuji pada syarak. Kan? Setengah orang dia kalau apa nama, dia jumpa dengan orang-orang alim, tok-tok guru hadup mengajak pondok mana ke apa, korang bagus-bagus. Dia pergi kata la tansana. Dia kata kat tok guru ni, la tansana fi salihi da'watik. Dia kata, Tuan, jangan lupakan kami di dalam dakwah Tuan yang salih ini. Maksudnya nak suruh doa ke dia. Tapi itu ungkapan yang dia guna. La tansana fi salihi da'watik. Jangan lupa kami di dalam dakwah salih yang Tuan nak buat ni. Ataupun dalam bahasa kita ni, nak apa yang ni pun jadi satu susah. La tansana, payah. Biar Pak Ustaz doa kat saya nak. Cukup. Word tu modok keluar di mulut. Pergi salam dengan mak, dengan ayah. Sekali-sekali balik pergi rumah mereka. Nak balik salam, cium tangan mak, mak doa kat saya. Tumpang ada, tuan-tuan. Tak ada orang tua tisu, tak ada dah orang nak doa kita. Tumpang ada. Salam, cium tangan mak, doa kat saya. Dua, tiga patah perkataan saja. Orang tua tu pun besar hati. Orang tua tu pun besar hati. Siapa akan buat satu ni, hantar mereka kat saya. Dia kata, beza anak-anak dengan ibu bapa, dengan ibu bapa dengan anak-anak, beza. Ibu bapa ni masa anak-anak kecil dia duk belah daripada beranak sampai sekolah rendah, sekolah menengah. Ibu bapa ni lagi tak balik cukup lah rumah, dia duk tanya situ lah, long mana, long long tak balik lagi, pergi sekolah tak balik lagi, angah mana ni mak dengan bapa ni, angah mana, lagi tanya ni acik mana, lagi tanya ni baby mana, ikutlah nama apa panggil pun. Itu ibu bapa dengan anak. Lagi tak ada depan mata dia, lagi dia duk tanya mana, 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 mana. Abang Alung tak balik sekolah lagi, angah mana, angah kata hari ni sekolah ada aktiviti apalah, acik mana. Esok bila anak-anak ni besar-besar, tanya bapa ni, tanya anak-anak ni, eh, dia kata mak hangpa mana, long mak mana, tak tahu, jawab. Angah, mak abang mana, tak tahu, tadi ada, tak tahu. Acik, mak mana, ayah ni, ayah ni tanya anak-anak ni, acik, mak mana, mana nak pergi tahu, lagi kasar. Baby, mak mana, tak tahu lah, tak tahu, ayah cari lah. Itu beza mak bapak dengan anak, anak dengan mak bapak. Beza dia macam tu. Lebih teruk lagi apa? Anak-anak ni dah pergi kerja, pakai kereta elok-elok balik mai. Pak ni keluar pergi duduk basuh kereta anak pula. Ada juga macam tu. Ada, tuan-tuan, jadi macam tu. Ada jadi macam tu. Ni keluar pergi di laman rumah ni duduk basuh kereta anak, bukan nak suruh. Sayang anak tu. Dia membawa pergi sampai macam tu, nak buat apa benda, nak pergi anak suka. Anak tak balik ni satu duka cita. Duduk depan pintu rumah, duduk tengok jalan, anak tak balik. Duduk depan pintu, daripada anak kecil-kecil macam tu, sampailah anak dah tua, dah berjaya dalam hidup, mak bapak ni macam tu lah, kasih ke anak ni sepanjang zaman. Kita kata apa, esok kita ada anak pun, jadi macam tu balik eh? Dia jadi macam tu balik. Kita tak sayang kat mak bapak ni, esok kita sayang kat anak kita, anak kita pula tak rupa nak sayang kita. Sobat tu lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian apa yang duk jadi dalam dunia ni. Inilah yang agama main ni, dia duk peringat benda-benda macam ni. Jangan sampai benda pi jadi semakin teruk. Tetapi yang lebih-lebih terpuji ialah mendoakan saudara di belakang mata. Doa depan tu bagus, tapi belakang lagi bagus. Pasal apa? Ikhlas. Dia tak mengharapkan pujian dan dia pun tak ada ingat nak menunjuk. Kalau depan mungkin ada tujuan-tujuan lain. Tapi bila belakang, tak ada lain melainkan ikhlas kerana Allah. Dia kata, tetapi sama mertabatnya dengan doa yang di hadapan mata. Ha? Kita doa di belakang itu sama. Pasal apa? Pasal dia dianggap doa. Demikianlah dia kata, tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Abdillah ibn Amru, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Ma da'watun asra'a ijabatan min da'wati ghaib li ghaib.
Maksudnya diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada doa yang lebih lekeh mustajabnya daripada doa orang yang ghaib bagi orang yang ghaib. Hadis kata macam tu. Lagi mustajab ni apa dia? Doa orang yang ghaib ke atas orang yang ghaib. Maksudnya tak ada depan-depan. Dia ni duduk di rumah dia, kau ni duduk di rumah dia. Tapi bangkit pukul 4 pagi boleh teringat kat kawan tu. Minta doa supaya Allah bagi sihat dekat kawan tu. Doa tu cukup ikhlas. Kerana ikhlas tu menyebabkan cepat mustajab dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata At-Tirmizi, bermula hadis itu gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Masalah dia kata mendoakan saudara di belakang mata itu lebih mustajab daripada doa di depan. Apa sebabnya? Kata ulama adalah sebab mendoakan saudara belakang mata tu lebih segera mustajab, kerana selalu mendoakan dengan yang demikian itu ikhlas hati. Ini dia kata ikhlas tu menyebabkan Allah lebih lagi cepat nak mustajabkan doa itu. Bersalahan mendoa orang di depan selalunya kerana riak atau kerana nak mendatangkan kasih di hadapan jua. Kadang-kadang nampak macam kurang ikhlas dia, tetapi hanyalah rupa-rupa kasih jua. Tapi lebih baik daripada buat bodoh tak berdoa apa. Kita doa depan-depan tu walaupun mungkin tak ikhlas dan sebagainya, tetapi lebih baik daripada kita ni tak mendoakan apa-apa. Hadis Nabi kata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi kata siapa yang tak terima kasih kat manusia, dia tak tersyukur pada Allah. Manusia tolong dia, dia tak terima kasih, dia ni jenis tahu kan nak syukur dengan Tuhan dak sekali-kali. Pasal apa? Pasal manusia tolong nampak depan-depan, Tuhan bagi rezeki tak nampak. Hak nampak depan pun tak tahu terima kasih, hak Tuhan duk bagi dia tak sedar ni dia nak syukur. Orang macam ni dia tak tahu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah banyak mendoakan di belakang mata itu jua. Mintalah selamatnya dan selamat anak isterinya, dan dimurahkan rezekinya, dan ditetapkan imannya di dalam taat, dan kiranya Tuhan tinggalkan di dalam senang sentosa, sihat afiat adanya. Kita minta segala kebaikan kepada kawan kita. Kemudian tajuk dia kata maja'a fi syatmi, iaitu bab yang datang pada menyatakan bermaki-maki. Tak habis-habis tuan tajuk maki ni, dah berapa bulan dah duk baca. Kita kata aku cemuih dengar dalam duk cemuih dengar tu pun kita duk maki orang lagi. Dia kata apa? Ketahuilah saudaraku, adalah pada hukum syarak kita memaki orang dengan kata hai menatang, hai bodoh, hai lembu dan sebagainya, maka itu berdosa. Kan? Kita bodoh ni duduk di mulut. Duk buat kereta kan, bawa buat kereta, ada kereta mana kasi biji, duk buat pelan, bodoh. Jadi bodoh lah buka kau tu. Pasal apa? Pasal bawa pelan. Kita ni jenis buat berat. Bila dia buat pelan ni, dia kacau kita. Kita bodoh bangang ni, kalau tak tahu buat kereta pergi tepi lah. Maki ni. Bini ni duduk sebelah, bini ni pun naik serang sujud. Dia kata, abang, apalah duduk kata ke orang tu. Dah aku nak kata kat siapa? Kalau tak kata ke orang, kena kata ke orang tu. Betul dia juga. Bini sengang. Bini sengang. Bini duduk cakap lagi 2-3 patah. Dia kata, ah, tu pun bodoh juga. Dia kata, abang, ambil sebiji pula kan. Jenis kaki perungih ni. Kan, ni, dia duduk beritahu. Dia kata, duduk maki orang ni memang sedap. Sedap. Dia kata panggil orang menatang, panggil orang bodoh, panggil orang lembu dan sebagainya, maka itu berdosa. Dia kata jangan lupa, kerana menyakiti hati saudara sama-sama Islam. Nak tahu sakit hati ke tak, suruh orang panggil kita bodoh. Kita panggil orang bodoh, kita senang hati. Cuba satu orang main panggil kat kita, eh ustaz bodoh, terongkai Saban jatuh tiap bau. Kita kata yang kita duk panggil orang bodoh berapa banyak dah. Orang baru panggil kita bodoh sekali, terongkai, serban jatuh tebuk. Nampak tuan-tuan? Kita tak suka orang panggil kita bodoh. Habis itu orang sukakah kita duduk panggil dekat mereka bodoh? Itu ceritanya. Bahkan boleh jadi membawa kepada fitnah besar. Boleh membawa kepada berkelahi, bergocoh dan pecah kepala. Dia kata, tu dia. Dengan kerana mulut pergi bercakap lagu tu tu, dia boleh bawa satu benda yang tak disangka-sangka. Dia ni dengar-dengar kata bodoh, dia gagal wah bangku kereta, rupanya ada badik cengkuih wah bangku kereta dia. Tuan-tuan, kita jangan underestimate orang yang ada keliling kita hari ni. Kita tak tahu
Kita tak tahu apa benda ada ada keliling kita hari ni. Tengok nampak penyengap, ya, tengok-tengok bawah bangku kereta ada badik. Badik cengkuih dia duduk taruh bawah tu. Kita pi buat apa kakak dia sekali, dia gagau kau, dia buat keluar main badik cengkuih tu, dia ligang kita tak karut tuan. Kita duk ingat aku ni kaki tak bawa orang. Tengok-tengok dia bawa badik bawah bangku. Nah, mi. Karena apa? Karena mulut kita, badan kita binasa. So dia beritahu di sini, kadang-kadang kerana tu membawa kepada berkelahi, bergocoh dan berpecah kepala. Bahkan dia kata membawa kepada berbunuh-bunuh seperti banyak berlaku pada orang-orang kutu pekan, dia kata. Hak jenis kutu pekan ni. Hak jenis otak semenek ni. Dia bukan, dia tak fikir panjang dia. Dia fikir aku marah kat dia ni aku nak buat dia. Dia semenek lah dia fikir. Dia tak fikir kalau aku pergi buat dia ni apa nak jadi kat aku. Dia tak fikir lah yang tu. Dia fikir dia ni betul-betul dia nak pergi buat. Dia fikir macam tu. Jumpa kat kita orang macam ni jenuh tu. Dia duduk dengan kawan-kawan dia ni, dia boleh challenge. Dia kata ni, hang cabar aku suruh aku pergi tampang Pak Haji tu. Dia kata ni otak semenek ni. Dia kata kat kawan-kawan dia, hang nak tahu aku siapa, hang challenge aku. Hang challenge aku, hang tengok aku berani tak berani pergi tampang dia. Kawan hak dua ada ni pun jenis tu juga. Dia kata pergi tampang, hang tampang betul aku bagi RM50. Tak payah bagi, aku pergi tampang. Dia pergi bupang dia bagi kawan tu. Ada cara tuan-tuan orang macam ni lah masyarakat. Ada tu yang duk keluar dalam TV macam-macam tu. Yang pitikan bunuh mak sendiri, yang pitikan bunuh pak sendiri, yang pitikan bunuh jiran sebelah rumah ni pasal apa? Pasal adanya orang macam ni. Bahasa kitab ni dia kata apa? Dia kata ini seperti banyak berlaku kepada orang-orang kutu pekan. Dia kata ni hak jenis otak singkat ni. Bermula dalil menunjukkan berdosa mempermaki orang itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al mustabbani ma qala fa'ala al badi minhuma ma lam ya'tadi al mazlum. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang bermaki-maki itu bermula yang telah dikatakan oleh kedua orang itu akan dia, maka dosa atas yang memulakan maki daripada keduanya. Nabi kata dalam kisah dua orang duk lawan kata, dia ni kata ke kontu, kontu kata kat dia ni, duk lawan kata. Nabi kata hak berdosa ni siapa? Kau hak mula, dialah berdosa. Pasal apa? Pasal dia yang menyebabkan benda tu jadi lagu tu. Berdosa kau hak mula ni. Selama tiada memaki lebih akan orang yang kena maki dahulu itu. Dia ni berdosa pasal apa? Pasal dia start dulu. Bagi keadaan jadi tak elok tu. Dengan syarat apa? Kawan hak kena maki tu tak balas lebih. Dia kata ke kawan tu, hang ni pun satu bodoh. Dia kata. Kawan tu jawab balik, hang bodoh bahlul likul. Apa dia buh lebih pada kawan kata ni. Dia buh lebih, sama dua ni kira serupa. Kalau dia kata hang bodoh, dia ni kata alhamdulillah. Dia kata hang kata aku bodoh, aku harap Allah tak kata aku bodoh. Ui, dia pergi jawab lagu tu. Kawan ni dengar-dengar dia kata memang kompom hang ni tongong. Dia kata dia tu nak provoke bagi kau ni naik angin, bagi kau ni hangat. Dia ni kata apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang hang kata ni pahala bagi aku. Dia kata tak puas hati dia ni, dia pergi cari golok perak buat keluar main. Dia kata bangsa apa ni sampai orang duk maki tak jadi hangat ni. Dia kata ni dia nak provoke bagi kawan tu hangat, kawan tu tak hangat. Nampak? Tapi hak banyaknya ada lagu tu, alhamdulillah tak ada. Hang bodoh, dia kata, hang kata apa kat aku bodoh, hang tu tolol lontarah. Dia kata, dia jawab balik, dia kata siapa mula dia inilah yang berdosa, pasal dia yang start benda tu. Selama tiada mempermaki lebih orang yang kena maki dahulu itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad dan Ibni Mas'ud dan Abdullah bin Mughaffal, dan katanya ini hadis hasan lagi sahih. Baik, mempermaki itu ada berapa dosa? Kita maki orang ni ada berapa dosa? Adalah memaki orang itu ada tiga dosa. Dosa yang pertama, dosa langgar hukum Allah. Allah larang tak bagi maki, dia maki, satu dosa, dia langgar hukum Allah. Yang kedua, dosa kerana memulakan maki itu, dia start dulu, satu dosa lain pula.
melanggar hukum Allah satu, pasal start, dia yang start, dia tanggung lagi satu dosa. Dan ketiga, dosa maki. Maki itu sendiri dosa. Tiga dosa ada kepada orang yang maki orang. Macam kita lah, kita kena tahan dengan polis terapi. Kita kena tahan dengan polis terapi ni, kesalahan mula kita. Kesalahan mula apa dia? Cakap handphone tengah buat kereta, itu kesalahan mula. Bila dah tahan, tali pinggang tak pakai pula, dua kesalahan. Mula tadi ni kesalahan ni pasal polis nampak duk pegang handphone sambil bawa kereta, itu kesalahan mula. Bila tahan, tahan-tahan tali pinggang pula tak pakai, jadi dua kesalahan. Bila dua kesalahan, dia pusing kereta pula, tayar tak ada bunga pula, tiga kesalahan. Dia nak karang, dia nak karang. Lain-lain jadi lima. Eh, kata saya mula dengan handphone ya. Handphone-handphone lah. Ni yang tali pinggang pun kesalahan juga. Lima. Nampak tuan? Start dengan maki orang. Maki tu dosa. Dia perincikan kesalahan tu. Bila detail, tengok-tengok, oh, benda ni benda yang dilarang oleh Tuhan. Hang langgar hukum Tuhan, satu salah. Hang maki, dua salah. Hang start dulu, tiga salah. Hak ni semua ni nak rembang pi di padang mahsyar tu, nak jawab depan Tuhan itu, lenguh bau kita. Lenguh bau kita. Ini yang dia nak bagi tahu ni. So, tiga kesalahan bagi orang yang maki orang. Baik, masalah mempermaki seorang kerana membalas maki orang itu. Ni pula kisah apa? Dia start, kita cuma balas aja. Kita punya kedudukan ni macam mana? Adakah harus pada syarak perbuatan itu jawab balik apa yang orang maki kita tu, adakah syarak benarkan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muslim, tidak harus bagi orang yang kena maki itu mempermaki balas maki orang yang mula maki dia. Imam Nawawi kata apa? Orang kata kat kita apa pun kata, bilah Tuhan doa ada, apa hak dia kata esok dia jawab depan Tuhan. Kita tersedu jawablah, buang masa hidup jawab benda ni. Melainkan seumpama makiannya jua. Imam Nawawi bagi satu kelonggaran. Kecuali setimpal. Dia kata kita bodoh, kita kata dia bodoh. Setimpal. Eh, dia kata bodoh, kita pun kata balik, ya bodoh, ada apa? Eh? Lagu tu Imam Nawawi kata tak apa, baru draw. Satu-satu. Dia kata seri. Eh, dia kata hang ni tongong kah? Kita tanya dia balik, awak ada apa hal tongong? Eh? Imam Nawawi kata takat tu, dia kata okey, tapi kalau boleh tak usah. Dia kata, kalau boleh tak usah. Kalau tak boleh, hati ni macam nak pecah. Geram ni. Jawab takat sama dengan dia ya. Dia kata bodoh, kita kata dia bodoh. Dia kata kita tongong, kita kata dia tongong. Takat tu aja. Dia kata. Lebih kita dah jadi tak boleh. Lain daripada kalam bohong ataupun kalam tuduh ataupun memaki tok nenek aja, jangan pergi sampai tahap tu. Tapi bila cakap benda hak bukan-bukan, seperti dibalas maki orang dengan kata hai zalim, hai bodoh, hai kerah kepala dan barang yang seumpamanya, hak tu tak apa. Dia kata pasal apa? Kerana sifat-sifat itu hampir tiada lepas manusia daripada bersifat dengan dia. Bodoh, bodoh ni semua orang ada bodoh. Habis cerdik dia main bodoh, orang kata. Habis punya cerdik dia main bodoh. Jadi bodoh ni semua orang ada. Dia tak akan pandai semua benda. Dia ada benda, ada area yang dia ada bodoh dia. Ataupun zalim, ada zalim kita ni ada. Kita ni punya baik dengan kawan, tapi dengan anak bini kita tak baik. Kita zalim. Zalim tu kebanyakan orang ada sifat tu. Ataupun kerah kepala, semua orang ada angin. Kita jangan ingat kita ada angin. Semua orang ada angin. Angin siapa teruk yang tu yang nak tahu. Angin ni semua ada. Sebagai bapa kita ada angin kita. Sebagai suami kita ada angin kita. Sebagai anak sulung kita ada angin kita. Sebagai orang kaya kita ada angin kita. Sebagai orang berilmu kita ada angin kita. Apa kelebihan Tuhan bagi kat kita? Angin tu ada. Yang ni dia main sekali. Hanya orang-orang bagus saja boleh kontrol benda ni. Orang tak, orang biasa ni kebanyakan tertipu. Sikit ilmu Tuhan bagi kat dia, dia main angin dia, dia satu macam. Sikit kekayaan Tuhan bagi kat dia, dia main sombong dia, dia jadi satu macam. Benda ni hampir kebanyakan orang ada, dia kata. Kerana sifat-sifat itu hampir tiada lepas seseorang daripada bersifat dengan dia. Bersalahan kalau kita maki dengan kalam bohong, dia kata. Kalau sampai benda bukan-bukan, seperti dikata kepada orang tu, "Oi, gila." Betul ke orang tu gila?
kita pergi kata, weh gila dekat dia, hari tu melampau, dia kata. Ataupun kita kata, weh buta perut, oh, lagilah pula, mana kita tahu perut dia ada mata tak ada mata, buta ke tak ke? Kita kata kata buta perut ni memang sedap kata lah. Mangsa buta perut punya pun, oh, siap dengan pantun, lima perut, tiga songket, boleh nak kata ke orang ni? Kan? Ini semua dia kata, sesuatu yang melampau. Pasal kita tak tahu betul ke apa yang kita kata. Panggil dia hai anjin, hai babi, hai keldai, ni salahnya. Ni contoh-contoh semua dalam kitab ni, bukan saya di Pidum Rapu sebut. Ni dalam kitab ni semua ni. Dia kata hai anjin, hai babi, hai keldai, Pidum kata ke orang macam tu. Kan? Bolehkah kita duk kata lagu tu? Benda tu tu anjin apa dengan mughallazah langsung. Dan tadi baru satu sahabat SMS tanya. Dia kata, ustaz, nak tanya. Hantar kereta pi apa kedai welding ni, kedai kereta accident, nak pi perbaik kan, pi hantar kereta kedai welding, kedai Cina punya. Jadi dia kata duk dengan Cina tu si anjin mai, anjin mai, Cina tu sepak kepala anjin tu kan. Cina tu sepak kepala anjin tu, pang kata dia sepak, lepas tu dia tepuk bau dari Allah, dia kata satu pasal. Dia kata dia sepak kepala anjing tu, lepas tu dia tepuk bau kita pula. Allah kata dia pergi tepuk, duduk main sabut lah, dia kata masuk pergi dalam kereta kita pula, duduk pegang steering, dia buat pusing tanah sini pula. Aduh, dia kata, saya kata apa masalahnya? Dah tu masalah tu, dia kata tu macam mana tu, ni saya baju saya ni dia tepuk dia bau ni, macam mana nak kena sama agak, dia kata lulus steering kereta dia piduk pegang macam mana tu? Sabut lah nampak macam mana. Kita benda ni benda fardu kifayah, orang kita ni nak buka kedai welding ni tak ada, kalau buka pun buat kerja cemerakah. Satu tak ada. Satu jetera ni nak cari kedai welding, kedai cat, orang Melayu ni nak cari pun dah susah berbanding dengan hak mereka punya banyak. Hak ada tu pula, minta maaf lah, bukan di jetera lah. Kerja cemakan. Tempat dia katuk pun nampak berombak lagi, dia sembuk cat pun nampak lagu orang perempuan pakai bedak sejuk. Bawa balik ni kita tak boleh tidur ni, duk tengok hasil kerja dia ni, dengan tengok ya Allah dia ni buat kerja apa ni macam ni, lain-lain tak kesudah pergi hantar kedai dia panu balik, suruh buat pergi elok balik. Dua kerja, dua kos kita kena bayar. Pasal apa? Pasal orang kita buat kerja cemerlang. Bila pi kedai depa ni masalah ni hati moy. Tu tak apa saya kata kat dia, pasal apa? Dia sepak kepala anjing, dia tepuk bawang. Kalau hari hang nak pi ambil kereta, hang pi tengok anjing tu bagus dia duduk tidur atas bangku kereta, hang macam mana nak buat? Bengkel dia anjing tu duduk jaga. Anjing tu bergantau dia kereta siapa? Dia bergantau. Dia kira tengok, eh nampak bagus bangku, naik bagus tidur kaikot gitu. Hari kita nak pi ambil tu, pi buka tengok ni dia duduk mengeruh anjing ni, duduk mengeruh atas bangku tu. Nak buat ke mana? Nampak tuan? Ini masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat apabila jadi majmuk macam kita di Malaysia ni, majmuk dia jadi macam ni. Tak apa lagi ni handphone ni, handphone buat pi di kedai handphone, depa punya kedai. Kita pi bagi kedai ni, hang tengok sat ni pasal apa tu ni telefon ni jadi lagu ni. Dia tengah dia duk buat kawan dia pi beli apa ke makanan depa punya buk mai satu mangkuk tak hang tu. Dia kata sat hang tak makan lagi, dia kata dia letak ni ada pi duk bantai dia ambil daging apa ke duk gigit makan lagu tu. Lak-lak lagu tu mai pegang handphone kita pula. Balik sama handphone tu, alamat beli lain eh. Handphone sama, baju sama boleh dengar, handphone pi sama. Duk jurih ayak tanah sekali, jurih ayak pancung 6 kali. Lepas tu assalamualaikum dengan handphone tu sekali, 1000 lebih pula kena pi beli. Nampak anda ni, benda-benda macam ni, benda yang melibatkan soal hukum yang duk timbul hari-hari dalam masyarakat. Macam mana penyelesaian kepada benda ni? Penyelesaian yang menyeluruh ni, orang Islam ni kena ambil bahagian ni di dalam benda-benda fardu kifayah ni. Kena ambil bahagian, kena ada kedai handphone orang kita. Dan kita buka kedai handphone pula, kita kena update ilmu kita tentang handphone tu macam mereka.
kena update ilmu kita ni. Kita tahu ni handphone tu A sampai Z apa nak buat, kita tahu. Nak kena macam tu. Kalau tidak, kita tak boleh bersaing dengan mereka ni. Berapa ramai budak-budak kita yang lulus dalam bidang IT, bidang computer science, bidang apa apa computer engineering dan sebagainya, daripada universiti keluar mai semangat berkobar-kobar, tak mau kerja makan gaji, nak buat bisnes dan sebagainya, cuma dia punya slack dia satu aja, ilmu dia dia tak update. Selain daripada masalah lain, dia ambil barang daripada supplier geng depa. Depa supply kat kita harga harga yang kedai lain boleh jual. Harga tu dia bagi kat kita. Kita nak penat lagi untuk untung kita, bila kita penat harga kita dapat tu, harga tu kedai depa jual. Mati kita. Buka kedai komputer tutup, buka kedai komputer tutup. Pasal apa? Barang kita dapat pun dah mahal. Kita nak jual mahal orang tak mahal. Itu satu bab. Bab ilmu pula satu lagi. Belum cakap bab servis lagi. Bab servis depa pi tinggal kereta apa, pi tinggal komputer ni nak kena format balik hard disk apa semua, dia kata you urgent kah nak pakai cepat lah. Kita kata nak pakai cepat, oh kerja banyak mau buat, okey dia kata petang mai ambil. Tu kedai depa. Kita pi pukul 11, dia kata petang mai ambil. Dia nak format, dia nak masuk balik apa software apa semua. Kedai orang kita pi hantar, kata ni dia kata ni saya sibuk ni, minggu depan ambil boleh. Tak pi dah. Servis. Servis. Dia nak ceritanya, kata kita ni ketinggalan ni, tak tahu nak abang. Dari segi sifat, dari segi sikap, dari segi attitude, dari semua segi kita sangkut semua. Pasal apa? Pasal kita tidak ada rangkaian. Kita tak ada rangkaian. Berbeza dengan Muslim juga, tapi geng India Muslim, tuan-tuan. Geng India Muslim ada bidang-bidang yang mereka conquer. Alhamdulillah, mereka orang Islam juga, tapi bukan orang Melayu dari segi bangsanya. Tapi mereka Islam sama dengan kita. Mereka punya semangat macam mana, mereka punya networking mereka macam mana. Saya nak beli satu software hadis daripada Indonesia. Tuan-tuan masuk dalam internet, ada Lidwa. Saya pernah war-warkan tentang tentang web mereka ni. Nak beli software dia daripada Indonesia, Lidwa.com ni. Kan? Kita nak buat pembayaran tu macam mana? Kita pi di money changer yang sahabat kita, orang India Muslimnya, money changer. Kita pi kat dia. Kita kata, baik, saya nak transfer duit sekian jumlah ke ni nombor dia. Kita tanya dia, bila duit ni boleh sampai kat dia? Ni nak tunjuk servis ni. Dia tanya balik kita apa? You mau dia dapat bila? Dia tanya kita. Kita tanya dia balik, paling cepat you boleh buat bila dapat? Dak you mau bila? Dia tu servis, yang dia kata servis. Kita kata immediately ya. Okey, no problem. Okey. Duit kita pun tak bagi lagi kat dia. Dia boleh buat di sana. Dia ada dia punya networking dia di sana tu. Dia hello pia dekat kawan tu, sana boleh cash lah duit. Sini kita baru bayar kat dia, sana dah boleh ambil. Itu networking, itu servis. Itu yang orang Melayu tak ada. Pasal apa? Orang Melayu dia tak support sama-sama dia. Dia nak bunuh sama-sama dia. Iri hati dia, jealous dia, dia cukup tebal sehingga menggagalkan sebarang kemajuan dicapai oleh sama-sama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata kerana sifat-sifat ini hampir tiada lepas seseorang bersifat dengan dia. Bersalahan kalau kita maki teruk-teruk tadi, dikata dekat dia babi, keldai dan sebagainya, maka iaitu tiada harus. Begitu juga lah mempermakiakan dia dengan tuduh. Kita maki orang dalam bentuk tuduhan tak berasas, seperti dikata kepada dia, hai anak gampang. Anak gampang ni anak haram. Kata dia, ya anak haram, kata. Itu fitnah. Awak mak pak dia berzina kah? Yang dapat dia, hang panggil dia anak haram. Tapi anak haram dah ada di mulut kita. Ah, ini dia kata. Seperti dikatakan kepadanya, hai pencuri. Dia panggil kau tu pencuri, betul ke dia pencuri? Aitai arak dan sebagainya. Maka tiada harus juga. Itu benda tu lebih kepada tuduhan dan fitnah. Dan tiada harus dibalas maki dengan menyebut tok nenek dan juga emak bapak. Seperti dikatanya, babi kamu dan tok nenek kamu. Itu gila lah tu. Kata ke orang babi hang, tok nenek hang semua babi, kata apa cakap lagu tu. Ini dia bawa contoh meh, boleh ke kata lagu tu? Dia kata maka hendaklah balas maki itu dengan lain daripada yang dilarang itu.
ataupun satu balas satu sahaja. Macam tadi dia kata, jika tidak, nescaya mendapat dosa pula. Kita pergi lebih lagi, dia kata kita bodoh, kita pergi bagi macam-macam kat dia, kita pula pergi jadi berdosa. Patutnya dia yang mula benda tak elok ni, kita pergi jadi berdosa. So orang putih kata apa tuan-tuan? Orang putih dia kata great people. Dia kata great people talk about ideas. Dia kata average people talk about things. Dia kata small people talk about other people. Orang putih, kita tengok betul tuan-tuan. Great people maksudnya orang hebat, orang yang berjiwa besar. Dia bercakap tentang apa? Tentang idea. Itu orang berjiwa besar. Dia bercakap tentang idea dalam konteks kuliah bulanan. Apa lagi kita boleh buat untuk menambah baik kuliah bulanan? Itu orang berjiwa besar. Mesyuarat masjid bincang benda ni. Apa lagi kita boleh buat untuk nak menambah baik, nak bagi kesan tambahan kepada orang yang attend kuliah bulanan ni? Oh, buat multimedia punya presentation dalam masjid. Itu idea. Daripada duk bercakap, baca kitab, cerita saja, satu multimedia punya. Bila sebut tentang benda ni, pam, keluar di sana. Bila sebut tentang benda ni, pam, keluar di sana. Ada setengah masjid di Kuala Lumpur, tuan-tuan, mereka sebab khutbah Jumaat, ada multimedia. Dah set lah apa konten, apa isi khutbah yang khatib nak cakap pada hari itu. Ada komiti pula bincang ni tentang khutbah Jumaat yang nak disampaikan pada hari ini, pada minggu ini, apa tajuk dia, baik apa yang boleh ditunjukkan kepada jemaah berkaitan dengan tajuk tu. So bila khatib ni duk sampaikan khutbah dia, ada gambar duk keluar ni, nak relate dengan apa yang khatib duk cakap tu. Kalau dia quote ayat Quran, dia keluar main ayat Quran dengan surah apa, dengan apa semua, dia keluar di situ. Bila khatib ni bercakap tentang apa, dia keluar gambar-gambar, tapi pastikan gambar-gambar tu gambar yang tak mencederakan, merosakkan kesucian masjid. Walaupun contoh, tapi kena jaga juga gambar-gambar. Tunjuk kesan. Orang kata apa? Gambar menceritakan seribu perkara. Kita nak cerita dengan perkataan ni kadang-kadang tak sampai ke hak kita nak buat, tapi gambar tunjuk aja, orang tengok aja, understood, faham. Idea tu dibincang oleh jawatankuasa masjid. So dia kata apa? Great people talk about ideas. Tu orang-orang yang berjiwa besar, orang bijak pandai, orang cerdik. Average people, orang-orang biasa ni, talk about things, cakap pasal hal-hal, benda, kebendaan, apa jadi, lagu tu aja. Itu orang average. Tapi dia kata small people ni, orang-orang yang common ni, apa, talk about other people. Dia bercakap pasal orang, dia bincang pasal orang tu lagu ni, orang ni lagu ni, orang tu lagu ni, orang lagu ni, tak ke mana kita ni. Nampak? Islam dia bagi tahu benda-benda macam ni. Masalah mempermaki orang mati itu ditegah oleh syarak ni lagi satu. Orang mati, doa dia selamat sudah pi. Sebab dalam doa semayang mayat kita sebut apa? Minta supaya wala taftinna, janganlah fitnah kami ni selepas daripada mati dia ni. Minta ni, jangan Allah fitnah kita lepas mati dia ni. Fitnah apa? Dia dah mati dah, kita piduk cerita buruk dia lagi. Itu fitnah pada kita. Ni dia kata, orang mati syarak tegah kita cakap tak elok. Maka tidaklah boleh kita sebut hal ahwal orang yang dah mati melainkan yang baik-baik sahaja. Kan? Dia kata, dan tidaklah boleh dikata sianu yang mati itu pencuri sangat. Maksudnya kuat mencuri. Dia kata celaka, dia kata kuat berjudi, makan wang bunga dan sebagainya. Tidaklah boleh disebut-sebut lagi, kerana menyebut itu menyakiti anak cucunya yang masih hidup. Dia sungguh macam yang kita kata, memang dia jahat, dia tak elok dan sebagainya, tapi dia dah tak ada dah. Kita pergi duk sebut lagi, hak nak menanggung ni siapa? Isteri dan anak cucu dia. Sedangkan isteri dan anak cucu kadang-kadang orang bagus, tapi kerana kita pergi duk cerita buruk bapa mereka, Allah yarham bapa mereka ni, mereka ni kena apa yang kita kata. Jika tidak ada anak cucunya, jika tidak ada anak cucunya, saya menyakiti akan kaum kerabatnya dan sanak saudaranya. Kalau dia tak ada anak cucu, adik-beradik dia berasa. Dan ini dalil yang menunjukkan tegah maki dan menista dan mencela orang mati. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, Anil Mughirah bin Syu'bah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasabbul amwat fatu'dhul ahya.
Diriwayatkan daripada satu sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan maki sekalian kamu akan orang mati, maka menyakiti sekalian kamu akan orang-orang yang hidup. Kerana orang yang mati tentulah ada meninggalkan adik-beradik, ibu bapa, anak cucu dan sebagainya. Apabila kena cela dan kena nista si mati itu, sakitlah hati mereka yang masih hidup, mau membawa kepada berkelahi dan juga kepada fitnah besar. Tak elok kita bercakap macam tu. Dan bermaki-maki itu ada dua syaitan yang berlawan-lawan, dia kata. Allah, lepas ini kita masuk fi qawlil ma'ruf. Dia habis dah tajuk maki hamun ni semua habis. Dia main tajuk fi qawlil ma'ruf. Cerita tentang cakap yang baik-baik. Yang kata cakap yang baik-baik dalam agama tu apa dia dan macam mana cara dia. Kemudian dia main fi fadlil mamluk as-salih. Cerita tentang hamba abdi yang salih. Kan? Kalau muluk maksudnya raja-raja. Kalau mamluk maksudnya hamba abdi. Muluk pun dah bagus dah lah ni tuan-tuan. Kesan dakwah kita dah nampak dah lah ni. Kesan dakwah. Alhamdulillah dah. Belum bercakap tentang Sultan Brunei lagi. Nanti tengok. Allahu Akbar tuan-tuan. Sultan Brunei dalam 2 minggu lepas. Dalam nak komen tentang isu hudud. Sultan Brunei kata apa? Dia kata siapa kita? Nak kata no kepada hudud. Siapa kita nak kata tunggu dulu pada pelaksanaan hudud? Hudud ini hukum Allah. Setelah Allah bagi dekat kita apa yang kita ada pada hari ini, dia kata Allah bagi kekayaan, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kuasa, Allah bagi segala-galanya. Siapa kita nak jawab balik dekat Tuhan kata no kepada hukum dia? Satu sultan boleh bercakap macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu dia kata apa? Dia kata kesan dakwah sudah sampai ke tahap itu. Siapa yang masih lagi nak menafikan benda-benda ni, nak tunjuk ego dia, dia cari pasal dengan Tuhan. Itu aja cerita dia. Benda ni tak boleh tergesa-gesa nak buat, tapi kena mula dah. Bijak pandai agama yang arif tentang bidang-bidang kanun syariah ini kena duduk dah, kena rangka dah, kena buat dah, kena dah buat kerja tu. Pihak berkuasa, pihak kerajaan dalam masa yang sama ni kena dah start. Start apa? Start stop benda-benda mungkar dan maksiat ni. Kerana nak wujudkan satu bi'ah yang salihah, satu suasana yang kondusif, yang bersih daripada unsur-unsur yang boleh membawa orang kepada buat benda-benda jenayah syariah ni. Lesen-lesen arak ni kena stop dah. Benda-benda yang boleh membawa orang kepada terjerumus ke benda-benda maksiat ni kena stop dah. Kalau tidak pun kena start bendung dah daripada hari ini. Dalam masa yang sama, TV-TV ini kena ambil satu slot pada masa yang prime, pada masa-masa utama ni. Keluar ni satu slot 15 minit sehari cerita tentang hudud. Kena. Yang apabila semua orang tengok benda tu, dia faham. Oh, dia kata yang kita duk tak mau ni bagus, dia kata benda ni. Pasal apa? Siapa yang tak suka kalau sekiranya undang-undang itu nak menjaga nyawa dia? Siapa yang tak suka kalau sekiranya undang-undang itu nak menjaga harta benda dia? Siapa yang tak suka kalau ada undang-undang yang boleh menjaga maruah dan kehormatan diri dia? Siapa yang tak suka kalau ada undang-undang yang boleh jaga anak cucu keturunan dia? Saya cerita di satu masjid awal bulan itu. Satu sahabat bukan Islam mai kata dekat saya. Dia kata, "Ustaz, ini hudud-hudud ni apa?" Saya kata, "Hudud ni Allah punya hukum." "Tara, ini," dia kata, "itu betul ke itu hudud? Itu apa? Itu batu buang pi kasi dia mati." Saya tanya dia, "You ada isteri kan? You ada anak perempuan kan? You ada mak kan? You ada kakak, you ada adik perempuan kan? You maukah orang main ceroboh depan ni semua? You maukah you pergi kerja teruk-teruk, you balik rumah tengok bini you kena rogol dengan orang? You boleh terimakah benda ni?" "Mana boleh," dia kata. "Hudud jaga benda ni. You sukakah isteri you dizina orang? You sukakah anak perempuan you yang you jaga dia daripada kecil, you tatang dia macam tatang minyak penuh, orang main
rosakkan dia. You sukakah? Ui, mana boleh? Hudud mau jaga ini benda. Tapi betulkah dia kata itu ambil batu kasih buang? Betul. Saya kata bagi cerita kepada dia detail. Patut tak patut dia kena macam tu? Patut tak patut? Kata setelah kejahatan yang dia buat ni, dia merosakkan keturunan. Anggur. Kira kalau macam tu, patut-patut kita tak boleh tolak, oh ini hukum dia tak? Memang kan? Dan, kalau betul-betul, dia kata, kita tak boleh tolak, oh ini kira mau jaga kita. Betul, kata. Ini undang-undang bukan mau jaga orang jahat, dia mau jaga kita. Kata. Kecuali kalau kita orang jahat, kita tak setuju lah benda ni. Maksudnya nak kena kita. Kalau kita orang baik, apa hal yang kita duk lawan undang-undang ni? Oh, dia kata betul-betul ustaz kena pergi terang ini benda. Memang duk terang pun, bukan ustaz Samsuri, ramai ustaz pun duk terang masalah, tak boleh nak buat lagi. Itu aja. Pasal apa? Pasal ada orang yang tak mau. Itu aja. Orang bukan Islam ni pasal tak faham. Bukan pasal apa? Pasal tak faham. Pasal apa mereka tak faham? Pasal tak pernah diberi faham. Bukan setakat tak diberi faham, dipertakutkan mereka pula tentang benda ni. Dah tak faham satu pasal, dua abang kata takut. Macam kita takut hantu. Pernah tengok hantu? Tak pernah tengok pun, tapi takut. Hang pernah kata tengok hantu? Kata duk tengok terowong tu lah hari Hamis malam Jumaat. Itu bukan hantu, tu drama. Dah hantu betul ni, hang pernah tengok ke? Tak ada lah, tapi kira takut juga. Takut pada tak pernah tengok. Sopar macam hudud ni, tak pernah tengok pun, tak pernah tahu pun, tak pernah faham pun, tapi takut. Tolong bagi faham. Kita nak tunggu sampai pihak televisyen nak keluar penerangan lambat, kita terang dulu pada lengkungan masing-masing. Tuan-tuan ada kawan di pejabat sembang, bagi faham. Jadi, tuan-tuan kena faham dululah. Kena beli buku baca tak baca, kaunter tanya apa-apa semua. Kita ni tolong terang dekat mereka supaya pemahaman tentang benda ni sampai ke semua orang. Eh tuan-tuan, saya bila tengok video klip ucapan Sultan Brunei tu, Masya Allah tuan-tuan, Allah bagi kat dia segala-gala. Dia boleh bercakap macam tu, dan ayat yang dia guna dengan muka dia bila bercakap, tuan-tuan tengok, Masya Allah tuan-tuan. Setidak-tidaknya dia ni di mahsyar esok, bab ni dia clear lah. Setidak-tidaknya di mahsyar esok, Tuhan tak boleh tanya dia, hang jadi sultan apa-apa-apa, pasal apa? Hang tak boleh dah. Pasal apa? Pasal dia mau benda ni, dan dia mengarahkan supaya benda ni disegerakan. Dia kata siapa kita, dia kata, untuk kata no kepada hukum Allah. Dia kata Tuhan, sekurang-kurangnya sudut tu kita boleh bangga. Usaha dakwah yang dijalankan oleh semua pihak, semua orang ada saham dalam memahamkan Islam, memahamkan orang terhadap Islam ni. Semua orang ada saham dia. Akhirat esok Allah bayar balik atas pelaburan yang mereka buat di atas dunia ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kita nak menegakkan agama dia, dan mudah-mudahan Allah kekalkan kita di atas taufik dan hidayah dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana illa allazina amanu wa amilus salihat. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.